Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau mengangon domba Garut ya, teman-teman ya. Kita ikuti ya kegiatannya. Hari ini kita mau mengangon. Yeay. Yuk. Ya, teman-teman ya. Ikuti saya mau ikat domba Garut. Yuk, come on. Teman-teman, domba Garutnya nih kan mau kita keluarkan dari kandang. Oke, mon. Nanti kalau emaknya keluar, anak-anaknya juga ikut keluar. Ayo. Yuk. Teman-teman, kita akan keluarkan anaknya langsung tinggal di depan. Langsung nyusu dia. Langsung nyusu, teman-teman. Langsung nyusu. Ayo. Kita mau ngangon ya. Tuh, langsung nyusu tuh. Wow. Oh, mau berak. Kita mau ngangon-ngangon nanti. Minyak. Nih teman-teman, rumput-rumput di depan pagar-pagar rumah itu bisa untuk kita ngangonnya. Ini anak-anaknya nih. Yang ini anaknya yang laki, ini yang laki, yang ini yang perempuan. Ini indukannya. Tuh. Dia lahap tuh makannya. Iya. Tuh ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang hewan kita harus kita keluarin dari kandang sekali-sekali, teman-teman. Supaya apa? Supaya dia sehat. Ini namanya domba Garut ya, teman-teman ya. Ini namanya domba Garut. Ini anak yang perempuan, yang ini anak yang laki-laki tuh. Jadi pasang ya. Oh, dia nyusu, teman-teman, dia nyusu tuh. Ambil nyusu. Ya, kita mau kasih makanan yang lain. Selain itu kita akan lihat ayam kita. Oh, ayamnya lagi makan. Halo Bruga. Ya, ayamnya lagi makan. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di subscribe, di komen ya. Terus tekan tombol notifikasi agar video dari YouTube channelnya Kandang Ternak Kelinci Kambing Domba Domba Kambing Angkasa Lampung dapat selalu bertambah tumbuh kembangnya, karena support dari subscribe dan share serta notifikasi Anda. Terima kasih. Kalau ada salah kata, salah tindakan, itu datangnya dari saya sendiri dan saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kalau ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata,
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.